Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan melihat keseruan buka ikan larangan di Lubuk Gobing teman-teman tentunya. Para warga sangat antusias untuk melihat teman-teman. Dan lihat saja di sekeliling dan di hilir sungai sangat banyak orang yang sudah siap-siap untuk mengembangkan jaringnya teman-teman. Akhirnya dimulailah teman-teman. Mudah-mudahan ikannya banyak ya teman-temanku. Satu persatu, bahkan beramai-ramai, jaring mulai disampakkan. Maaf ya teman-teman, mulut ini typo karena sangat seru sekali ya. Masih apa ya? Ya ampun, sepertinya ikan tidak begitu banyak ya teman-teman. Itu apa itu? Akhirnya kita melihat ikan juga ya teman-teman. Ini dia ikan baung yang cukup besar ya teman-teman. Mudah-mudahan ada lagi ya di video selanjutnya. Yeay, ada lagi teman-teman. Ini dia tersangkut di jaringnya teman-teman. Ini ikan apa ya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Yang tahu, komen ya. Ini dia, ada lagi teman-teman. Tersangkut lagi di jaringnya. Ikan apakah itu? Sepertinya segar sekali ya ikannya teman-teman. Mantap lah pokoknya teman-teman. Apakah itu garing? Kurang tahu juga sih. Dapat lagi teman-teman. Ini dia. Kita perdekat ya biar jelas ikannya. Semangat Bapak, semangat. Ini ada ikan lagi tapi tidak sempat tadi kita rekam. Dan ini, hai teman-teman, ada lagi yang sudah didapatkan. Dan ada lagi teman-teman, ini dia. Di dalam air biar ikannya tetap segar loh teman-teman. Oke, kita ke hilir sungai. Apakah di sana banyak orang mendapat ikan? Kita coba lihat ya teman-teman. Oh, sangat sibuk sekali ya. Betapa sibuknya. Sepertinya sama saja ya di hulu tadi, tidak begitu banyak. Tapi tenang dulu, perjalanan belum selesai teman-teman. Kita masih mau melihat-lihat. Wow, teman-teman, itu dia mendapatkan ikan teman-teman. Aduh. Dibikinnya di dalam mulutnya teman-teman, mungkin biar tidak terlepas ya. Cukup ramai ya teman-teman, tapi kelihatannya ikannya sangat sedikit. Astaga teman-teman, ada bocah, dia mendapatkan ikan, hebat sekali ya teman-teman. Kajiran tiru. Keren deh. Wow, okay. Mantap. Oke, okay, kita kembali ke hulu lagi. Wow, itu ada ikan yang sudah ditanjur teman-teman. Kita tadi tidak sempat menjauhinya karena kita ke hilir sungai tadi. Banyak ya teman-teman. Wow, ternyata ada ikan yang lebih besar. Ini tadi dapatnya di hilir sungai, di hulu sungai sana teman-teman.
Aku nggak sempat midoinnya karena tadi pergi ke hilir ya. Ya, ini yang cukup besar teman-teman. Itu juga ada dibawa oleh teman-teman kita. Lumayan banyak ya teman-teman. Ini ikan yang ditanjur tadi. Akhirnya kita menemukan ikan yang lebih banyak. Ini dia teman-teman. Lebih banyak dari yang tadi ya. Ikan lelan sepertinya. Benar nggak ini ikan lelan? Kita lepasin dari jaringnya ya teman-teman. Satu persatu kita mulai lepaskan. Kita jaringkan kembali bantalnya agar lebih mudah untuk melepaskan ikan-ikan yang tersangkut ya. Ini dia ikan yang besar tadi kita keluarkan dari tempatnya ya, biar lebih jelas teman-teman. Ini dia besar ya. Oke, terima kasih. Kita kembali ke ikan yang banyak tadi ya. Ini dia banyak ya. Kita lepasin dari jaringnya. Ini dia ikan yang dilepasin dari jaring tadi. Banyak ya teman-teman. Ini dia teman kita mendapatkan ikan raung teman-teman. Yang ditombak tadi. Besar sekali ya teman-teman. Dan kita coba menombak lagi. Apakah masih ada ikan yang akan didapatkan? Astaga, ternyata ada lagi, hebat sekali ya. Terima kasih sudah mengikuti kita hari ini ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.